மட்டும் பார் Iya. Dua ngian ya taban. Bukan kas sini ni benang kiam paru tu suan. Anak naro ni yo lo. Ingka kana yang bicu lo gila ni marlek kesingin ramus. Lun sanding ha. Iya. Antara kamu yang batin nak bita. Tapi yang terbenang ini. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Nampak ini siap tu. Ini siap. Nampak nak nampak baca alhamdulillah. Iya. Nampak saya sekarang. Pintal lu kamu terus saja. Iya. Pernah pintal. Iya. Pernah pintal. Kamu kamu tu nak apa ulama ya? Terbenang ini kamera ini webau. Iya. Iya. Ada apa ini? Mas. Kamu di pasar bilu modal lewat. Ada juga dari ma, ada juga dari sakit gigi, ada juga dari bengkak kaki ya. Ada. Nah, kalau ini sakit kepala oleh karena gumpalan darah apa? Darah gumpal. Darah menggumpal. Pengaruh dari flu. Dari pengaruh dari flu. Iya, karena dia selalu di
pas saya itu napas itu kayak ingus mau keluar, ada kumpulan darah. Makanya itu setiap orang mandi dicuci hidungnya pakai sabun, dikasih jari manis ini sabun, dimasukkan, sudah digocor sabun baru diisap, baru dibuang, jadi enak. Oke, kalau sunnah rasul itu kalau mengambil air wudhu di saat menghirup air itu di hidung sampai muas itu sampai naik terasa di hidungnya itu. Bukan cuma bagi setiap menjauh itu. Karena pembersihan sehari-hari itu karena sunnah-sunnah atau menjauh perlu pasang aja. Oh, kalau lagi meriam juga ya.